akan saya cincang-cincang ini. Siapapun orangnya. Masih kamu mencuri-curi saya. Begini amat ya jadi orang miskin. Sawah sudah mau panen, jambu kristal sebentar lagi juga mau panen. Tapi kenapa kemarin saya datang sini jambu kristal itu banyak, tinggal satu buah saja ini. Kayaknya ada yang mencuri. Siapa yang curi itu ya? Nanti kalau ketemu akan saya cincang-cincang ini. Siapapun orangnya, tidak akan saya kasih ampun. Coba mana ini orangnya, saya akan cari ini. Wah, itu orangnya kayaknya. Hei, tunggu. Kamu yang nyuri jambu saya? Tunggu kamu. Tidak, Tuan. Kenapa kamu lari ketika saya panggil? Tidak, Tuan. Saya hanya lewat dari sini, Tuan. Kebetulan istri saya memanggil saya karena mau melahirkan, Tuan. Benar kamu tidak curi jambu saya? Karena sebentar lagi jambu kristal saya mau panen. Saya tidak tahu, Tuan. Kamu tidak tahu saya orang kaya di kampung ini? Benar, Tuan. Saya tidak tahu, Tuan. Pasti kamu mungkir ini? Tidak, Tuan. Karena jambu saya hilang. Lewat, Tuan. Saya hanya numpang lewat, Tuan. Saya hitung satu-satu jambu yang ada di pohon saya. Di saya kebun tahu, saya. Tuan. Pasti kamu mencuri jambu saya. Kita orang miskin. Pergi, Tuan. Jangan balik lagi ke kebun saya. Nanti kalau balik lagi ke kebun saya bawa kantor polisi dan di penjara. Sudah tahu orang kaya di kampung ini mau macam-macam mencuri jambu kristal saya. Sebentar lagi saya mau panen dan saya akan jadi orang lebih kaya lagi karena jambu kristal saya akan terjual mahal. Dan lagi belum lagi kebun sawah semua ada. Kebun mangga, kebun rambutan, jeruk dan kelapa sawit. Hah. Amat ya jadi orang miskin. Cuma numpang lewat di kebun saja sudah dikira maling. Ya Allah. Mudah-mudahan besok-besok bisa dapat rezeki agar bisa jadi orang kaya. Agar tidak selalu tertinggal seperti ini.
girls with their nails done long.